di sini saya baru saya mendapatkan paket saya yang dari dulu saya inginkan, yang dari Fit Drone yang belajar memperbaiki baterai drone. Jadi situ saya menginginkan sebuah baterai drone Vizio yang baru biar bisa drone itu kita buatkan video vlog di Puputan Bandung. Nah, akhirnya saya juga dapat juga ini teman-teman baterainya. Nah, ini dia. Deskripsi baterai drone Vizio 3,7 volt 900 mAh. Nah, ini jadi bapak saya ayah saya beliin ini di online shop ya. Nanti saya sediakan linknya. Oke, langsung aja kita unboxing nih. Sudah saya tidak sabar ini. Akhirnya drone-nya itu mendapatkan baterai yang selayaknya. Oke, saya mau ambil karton. Nah, oke, langsung aja kita unboxing. Kata, aduh, udah gak sabar kali saya nih teman-teman. Oke, kita potong dulu. Dari dulu saya nantikan ini teman-teman. Robek-robek aja. Udah gak sabar nih. Kita bongkar. Plastik lagi. Kita serahkan kepada ahlinya yaitu Guntur. Besar kali ya baterainya. Saya kira baterainya itu kecil. Dulu saya mau ambil baterainya dulu. Saya kira segini bukan baterainya. Kok besar kali ya? Ini udah lama nih. Saya taruh aja dah. Simpan sebagai kenangan. Kita akan kubur dia besok malam. Oke, kita buka. Oh, mantap, guys. Plastik lagi. Nah, ini Vizio 900x3. Ayah saya beliin saya 3 buah baterai teman-teman. Oke, terima kasih dari Tokopedia. Mantap. Ongkirnya 25.000 tidak ada. Dari RC Mania Hobi. Mantap. Dari Jakarta Barat dikirim. Saya nggak tahu sih. Mungkin dikasih kejutan mungkin. Ini saya udah siapin uangnya, baru katanya habis lebaran mau dibeliin, tapi udah dibeliin teman-teman. Mantap kali, dibeliin 3 mantap kali. Oke, kita buka aja. Mantap, mendapat 3 buah. Aduh, saya gak berani lihat ini. Baterai drone Vizio mantap. Saya main. Mantap. Oke, kita robek. Dapat 3 teman-teman. 3. Oke, dah. Ini baterainya yang dari baterai lama itu yang ini. Kita ukur dulu teman-teman. Ini saya mau main. Ini saya mau pakai main nanti. Oh, enak. Taruh di bawah dulu. Sudah. Oke, kita coba buka. Wis, mantap kali. Dapat 3. Harganya mantap. Kita ukur. Semoga pas. Soalnya pas sih teman-teman. Mantap pas sekali. Ini baterai lama, ini baterai baru. 3,7 mAh. Kita ukur pakai akumeter dulu berapa nih tegangannya. Akumeter, multimeter. Saya semangat sekali nih. Dapat baterai yang baru. Oke, kita ukur dulu tegangannya. Tegangannya kita ukur. Sini satu. Kalau yang ini ada tegangan, yang ini pasti ada tegangan ya. Mantap kali dikasih hadiah nih. Tegangan. Coba kita. Habis kali. Gak ada tegangan. Mungkin belum di charge mungkin.
coba. Oke, saya skip aja dulu. Saya mau lihat-lihatin dulu tegangannya. A few moments later. Ini tadi ukur setiap meter, saya sampai bongkar nih bautnya. Dan isi dalamnya sama persis kayak gini, tapi lebih rapi. Ini bautnya udah usang, udah isi selotip lagi. Nah, jadi kita akan potong ini biar dia nggak nyampur. Oh, dia nggak nyampur. Nah, ini bisa kita taruh aja. Ini kayaknya dia rusak, kayak semua baterai rusak, pot rusak. Ya, yang penting sudah ada penggantinya. Dia sudah pensiun, kita akan taruh aja. Nah, saya mau ambil drone-nya dulu. Drone-nya. Oh, ini dia drone-nya. Baterainya. Nah, dia. Drone-nya, ini baterainya. Oke, saya mau taruh multimeter dulu biar bersih di mejanya. Saya gulung. Nah, ya ini kemungkinan besar di video selanjutnya kita akan membuat vlog main drone di Puputan Balong pakai 30 baterai. Misalnya baterai habis di sini. Mantap kali. Makasih udah beliin. Ini seneng banget ini. Pokoknya habis lebaran tapi udah gak sabar biar kita dong dibeliin. Gitu daya berarti ayah saya. Nah, ini sudah. Sekarang kita coba. Nih. Ternyata tegangannya besar kali. 3,7. Nah, bentar. Nah, kita akan taruh coba di sini. Ini kita taruh biar lebih rapi. Kita coba ya. Oke, saya mau kebalikan ke kamera dulu. Nah, seperti ini. Di sini biar lebih jelas. Saya biar aja lampunya mati. Ini dia. Kita colokin, masukin kayak video sebelumnya, masukin baterai. Mantap hidup. Wis mantap nih. Oke, hidupkan mesin. Turun. Turn off. Oke, mau teman. Mantap kali. Aduh, gak sabar saya coba nih. Sadis. Dapat baterai yang mantap betul. Ya, jadi saya ukuran nih, saya harus bongkar dulu kok, dari sini gak mau deh. Oke, langsung ya kita coba di depan rumah saya. Mumpung siang hari, mantap. 1 hour later. Oke, langsung ya kita rangkai. Ini belum itu kemarin kan saya membuat 30 baterai. Satu baterai itu sudah rusak. Saya pakai yang baterai kedua ini. Nah, jadi baterai satu itu rusak karena sebelum saya pakai, saya belum ngecas. Soalnya kemarin saya udah pakai, drone-nya sampai hilang. Dia dari siang sampai sore, baterai tidak cabut. Sama sebelum dicoba baterainya belum dicas jadinya mati. Ini saya sarangin ke sebelum mencobanya dicas dulu 15 menit habis itu baru boleh mainin. Oke, kita rangkai dulu drone. Oke, sudah, langsung saja kita coba di luar. Oke, langsung ya kita sikat. Kita terbang rendah dulu. Nanti kalau di Puputan baru kita terbang tinggi. Cuaca berangin. Oh, ada motor. Kita landing. Oke, biarin dulu. Oke, ada motor. Kita sekarang sikat. Aduh. Oke, Mas.
Sekarang kita mau balikin ya ke tempatnya. Itu temannya Kiki tuh, temannya si Kirana. Bukannya si Kirana dipanggil sini Kiki. Oke, kita coba. Oh. Kameranya di sini. Ini kameranya copot, teman-teman. Aduh. Kosong, bilang apa-apa. Kita taruh kameranya, lanjutin nontonnya sampai baterainya habis. Sikat. Baling-balingnya mati satu nih. Coba mau tak perbaiki dulu, nanti video selanjutnya tak coba main di puputan. Ya.
sampai sini dulu videonya yang hari ini main drone-nya. Mana kameranya? Lumayan mainnya 8 menitan, 5 menitan. Ini karena baling-balingnya satu mati. Lihat ya. Mati deh satu. Oh, mati satu yang ini. Mungkin kapalnya putus atau gimana itu. Coba kita perbaiki nanti di video selanjutnya. Tak buatin video yang part 2-nya main di puputan Bandung aja biar enggak di gang sini. Takutnya gimana ya? Biar enggak nyangkut ya. Dah, see you next video. Bye bye.